pertama sekali, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Tito Shop. Hari ini kita di Majlis Dialog bersama Usahawan Mikro 2023. Jadi pada bulan November, kita telah laksanakan satu pertarungan penstriman langsung di mana top creators telah dijemput untuk bertanding selama 7 jam tanpa henti mempromosikan jenama-jenama tempatan seperti Destiny, Cass Walker, Barang Dapur Basah. Dan di situ kita tengok betapa besarnya impak terhadap ekonomi tempatan yang kita boleh lakukan bersama. Jadi kita fikirkan, apa lagi yang boleh kita bantu untuk usahawan IKS? Untuk maklumat semua, pada tahun 2023 kita telah bantu lebih daripada 1 juta usahawan di Malaysia dan 98% merupakan usahawan IKS. Jadi kita bincang dengan Yayasan Wilayah Persekutuan di mana kita ingin memberi sumbangan dari segi pendidikan, modal pusingan dan juga kit permulaan untuk membantu usahawan-usahawan mikro terutamanya B40 memulakan kejayaan mereka di TikTok Shop. Jadi hari ini kita telah susun bengkel, kita ada beri sumbangan, starter kit untuk mereka memulakan langkah-langkah mereka bersama dengan TikTok Shop dengan kerjasama Yayasan Wilayah Persekutuan. Untuk semua usahawan, apabila kita ingin mengembangkan kita punya perniagaan, kita perlu tengok siapakah prospek pelanggan kita. Di dalam TikTok, ia adalah berlandaskan community. Community memilih apa yang mereka minat dan membeli produk berdasarkan usahawan yang mereka minat dan kepercayaan mereka sendiri. Maka itu mudah untuk IKS mendapat promosi apabila mereka menggunakan suara mereka, menggunakan personaliti mereka. Itu kelebihan apabila mereka berniaga di TikTok Shop. Tambahan pula, kita ada memberi banyak sokongan pemasaran. Contohnya, baru-baru ni kita lancarkan kempen Jom Lokal, iaitu hanya untuk produk buatan Malaysia bagi memperkasakan ekonomi usahawan tempatan. Jadi mereka dapat sokongan latihan offline, latihan online melalui kempen pemasaran. Kita juga ada kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan bagi memberi lebih banyak insentif bagi usahawan-usahawan tempatan dan juga IKS untuk literasi digital. Seperti yang kita tahu, masa 2 tahun lepas apabila MCO melanda negara disebabkan COVID, banyak perniagaan terpaksa tutup. Kisah-kisah kejayaan kita pun ramai yang terpaksa berhenti kerja, berhenti dapat apa-apa pendapatan. Tetapi dengan wujudnya TikTok Shop, mereka dapat membangun. In fact, ada yang dapat membina tim yang lebih besar bagi menjana ekonomi mereka. Jadi penting untuk mereka faham teknologi apa nak guna, macam mana nak guna, macam mana nak membina komuniti supaya impak kepada usahawan kita akan berterusan dalam jangka masa yang panjang. Ini merupakan kolaborasi yang pertama dan insya-Allah kita sudah pun dalam perbincangan dengan pelbagai agensi. Tahun ini kita telah kerjasama dengan lebih 50 agensi kerajaan dan juga syarikat swasta dan komuniti. Dan tahun depan kita akan fokus kepada produk buatan Malaysia. Itu kita punya perancangan, terutamanya usahawan luar bandar, usahawan mikro. Kita akan membina live studio di 12 kawasan pusat ekonomi digital di bawah penyeliaan MCMC bagi menggalakkan bimbingan usahawan luar bandar membawa produk, membuat live on the spot dengan bimbingan dan sokongan TikTok Shop. Jadi kami harap daripada hari ini, usahawan-usahawan ini dapat dimasukkan dalam program-program yang akan kami adakan. Sebab semua usahawan mikro, mereka perlu membangun dari segi fasa ke fasa. So, ini fasa yang pertama saja. Lepas tu kita akan monitor dia punya perkembangan dan insyaAllah kita nak masukkan mereka dalam kempen-kempen pada masa hadapan. 7 jam yang hari tu, sesi 7 jam tu pertandingan? Ya, itu adalah semasa kempen jualan 11-11. Kita ada pilih beberapa top creator dalam TikTok Shop untuk datang. Kita set up live studio di satu arena pentas untuk buat live 7 jam tanpa henti. Non-stop. Ada yang bintang? InsyaAllah tak ada. Sebenarnya sangat menarik sebab sambil mereka menjual, kita ada susun artis-artis juga. Dalam cakap 7 jam adalah. Tak, diorang yang menjual 7 jam. Tetapi dekat main pentas juga ada entertainment. Ya. Tak, kalau usahawan dekat TikTok Shop banyak yang bersemangat sangat. Sebab apa? Sebab masa mereka mulakan,
mereka dah dapat tengok impak yang positif. Jadi mereka nak bertambah lagi, bertambah lagi. So kami mengambil semangat mereka sebagai semangat kami untuk terus menyokong ekosistem tempatan. Untuk usahawan-usahawan daripada TikTok Shop, apa yang kami sarankan seperti tadi, saya ada rakan sekerja saya, Encik Lokman, yang telah kongsikan community-community channel yang ada. Dan community-community channel setiap hari Rabu ada webinar khas yang kita adakan. Dan juga kita ada TikTok Shop Academy di mana mereka boleh tengok apakah community-community guideline. Dan sekiranya mereka tidak faham, kita ada Facebook group, kita ada WhatsApp group dan juga kita ada LARP group untuk mereka utarakan soalan mereka sekiranya mereka tidak faham. Kebiasaannya sekiranya berlaku apa-apa violasi, kita akan memberi tahu apakah yang perlu diubah. Mereka juga boleh tengok di bawah live stream analytics untuk memahami dengan lebih dalam. Okey, untuk tahun 2023 kita telah bantu lebih daripada 1 juta usahawan di Malaysia.